Ya, kita beralih ke wisata yang berbau-bau liburan ini. Iya. Brewan ada juga pemirsa. Nah, ingin mengisi liburan anak dengan kegiatan seru tanpa gadget, nah ke Taman Kelinci di kawasan Batu Malang, Jawa Timur bisa dicoba. Iya, ini tiketnya juga murah, Angel, ya, cuma Rp20.000 aja. Sekali, ya. Jadi anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan puluhan kelinci dan bonusnya bisa memetik stroberi. Berada di bawah kaki gunung, tepatnya di perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Taman Kelinci menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang menarik nih bagi anak-anak. Di sini, pengunjung diajak berinteraksi langsung secara leluasa dengan kelinci, hewan lucu imut. Pengunjung, khusus anak-anak, bisa memberi makan wortel langsung kepada kelinci. Tidak hanya itu, si kecil bisa bermain, berlari, mengejar kelinci, hingga menggendong kelinci. Di taman seluas 1 hektar ini, tersedia 50 kelinci beragam jenis, mulai angora, rex, hingga giant yang dibiarkan bebas. Udara sejuk dan pemandangan yang indah membuat wisatawan betah berlama-lama dari hiruk-pikuk kota. Gak lupa juga bersuah foto sepuasnya bersama keluarga. Selain memberikan pengalaman berbeda, berinteraksi dengan kelinci sangat efektif membuat anak bermain lepas tanpa terpapar gadget. Kenalin anak-anak sama hewan-hewan, sama alam, jadi mereka lebih tahu menyatu sama alam. Untuk anak-anak betah buat berlama-lama sama kelinci. Sekarang kan banyak dari anak-anak itu kecanduan dengan gadget, seperti itu game-game yang notabene-nya apa ya mengganggu, mungkin bisa dibilang mengganggu motorik dan interaksi anak. Jadi kita di Taman Kelinci ini memang apa ya memberikan suasana beda untuk anak-anak itu bisa fun bermain dengan kelinci. Sebanyak varian kelinci lah, jenis-jenis kelinci, ada angora, ada rek, ada giant, seperti itu. Setelah puas bermain dengan kelinci, nah jangan lupa mampir memetik langsung buah stroberi. Stroberi yang dipetik bisa dimakan di tempat atau dibawa jadi oleh-oleh. Untuk jajal Taman Kelinci ini, Anda cukup membayar tiket masuk Rp20.000 saja. Bagaimana? Menarik bukan? Destinasi wisata edukasi ini patut Anda coba habiskan liburan bersama keluarga tercinta. Dari Batu, Jawa Timur, Deni Irwansyah melaporkan.